10 cara pria mendekati wanita. Mendekati wanita idaman bisa menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pria. Namun, dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman, pria bisa memperoleh kepercayaan diri yang cukup untuk mendekati wanita yang disukainya. Pertama, kenali dirimu sendiri. Sebelum kamu mulai mendekati wanita yang kamu sukai, penting untuk mengenal dirimu sendiri. Kenali kekuatanmu, kelemahanmu, dan hal-hal yang membuatmu unik. Dengan mengetahui siapa dirimu, kamu akan lebih percaya diri ketika berada di dekat wanita yang kamu sukai. Kedua, jadilah dirimu sendiri. Ketika kamu ingin mendekati wanita yang kamu sukai, jangan berusaha menjadi seperti orang lain. Jadilah dirimu sendiri, karena wanita akan lebih terkesan pada seseorang yang tulus dan otentik. Ketiga, buatlah kontak mata. Kontak mata bisa menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan ketertarikanmu pada wanita yang kamu sukai. Namun, jangan memandangnya terlalu lama sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Cukup pandanganlah beberapa detik saja, kemudian jangan lupa untuk tersenyum. Keempat, perkenalkan dirimu. Ketika kamu ingin mendekati wanita yang kamu sukai, jangan ragu untuk memperkenalkan dirimu. Mulailah dengan menyapa dan memperkenalkan dirimu secara sopan. Kelima, temukan kesamaan. Percakapan yang mengalir dengan lancar bisa membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan wanita yang kamu sukai. Cobalah untuk menemukan topik yang kamu berdua minati atau temukan kesamaan yang kamu miliki. Keenam, berikan perhatian. Wanita menyukai pria yang bisa memberikan perhatian pada mereka. Cobalah untuk memperhatikan hal-hal kecil, seperti ketika dia mengganti gaya rambut atau memakai pakaian baru. Berikan pujian yang tulus dan jangan pernah mengkritik penampilannya. Ketujuh, jadilah pendengar yang baik. Saat wanita bercerita, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan ceritanya dan berikan tanggapan yang memperlihatkan kamu benar-benar memperhatikannya. Kedelapan, ajak dia keluar. Setelah kamu merasa cukup dekat dengan wanita yang kamu sukai, jangan ragu untuk mengajaknya keluar. Ajak dia makan malam atau menonton film bersama, dan gunakan kesempatan ini untuk semakin mengenal satu sama lain. Kesembilan, jangan terlalu agresif. Meskipun kamu mungkin merasa sangat tertarik pada wanita yang kamu sukai, jangan terlalu cepat untuk membuat pergerakan yang terlalu jauh. Santai saja, biarkan hubunganmu berkembang dengan alami. Kesepuluh, jangan ragu bertindak. Jika kamu merasa hubunganmu dengan wanita yang kamu sukai sudah berkembang dengan cukup baik, dan kamu merasa siap untuk lebih memperdalam hubunganmu, maka lakukanlah. Tetapi ingat, kamu harus tetap memperhatikan sinyal yang diberikan oleh wanita. Jangan menekan atau memaksa dia jika dia belum siap. Bagaimana jika tetap ditolak? Jika kamu tetap ditolak, jangan putus asa. Ingat, mendapatkan wanita idaman memang bisa menjadi sulit, tapi hal itu tidak berarti kamu harus berhenti mencoba. Mungkin dia tidak tertarik denganmu karena beberapa alasan tertentu, atau mungkin ada seseorang yang lain yang sudah menarik hatinya. Terima keputusannya dengan lapang dada, jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri atau mengkritiknya dengan kasar. Tapi, jangan menyerah, masih banyak wanita lain. Ingatlah bahwa kamu adalah pria yang tangguh dan memiliki harga diri. Kamu memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bersikap positif dan percayalah pada dirimu sendiri. Ini adalah kunci untuk berhasil mendekati wanita idamanmu. Teruslah mencoba dan belajar dari pengalamanmu. Tetap jadilah dirimu sendiri. Perhatikan keinginan dan sinyal yang diberikan oleh para wanita, dan jangan pernah menyerah. Siapkan dirimu dengan cara yang benar, dan lakukan dengan hati yang tulus.